Toko Sultan, namanya ke Toko Sultan. Sultan apa Sultan nih? Gimana ya? Toko Sultan. Oh ini. Iya, Gusti. Taruh di mana ya, Mas? Belakang aja kali ya. Iya, belakang aja. Kita berdua deh, Mas. Berat ini. Banget parkir mobil di situ lagi. Halo. Kak? Iya. Udah sampai ya? Iya, Kak, udah di depan nih. Bentar ya, tunggu suami saya ngambil ke bawah. Oke. Okay. Oke. Iya, benar. Oke, sudah selesai. Waktunya kita chatting dulu ke yang customer-nya. Sudah dikirim, Bu ya. Sudah dikirim ya, Kak. Belum dibaca. Entahlah, kira-kira 3 menit lagi gua selesaiin. 3 menit, kelamaan 3 menit ya. Ya, paling 1 menit lah gue selesai ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah penantian panjang 2 minggu, sekarang tepatnya di hari Senin, ya kan? Tuh, gue 15 poin. Emang secara logika nangis dulu lah, wajar. Karena apa? Karena emang bener prosesnya 2 minggu untuk menjadi yang terbaik gitu. Lu harus berusaha. Berusahanya apa? Setiap hari lu ambil orderan, walaupun satu, minimalnya itu satu. Satu lu ambil, performa 100 selama 2 minggu. Lu bakal seperti ini, ya kan? Sekarang gue 1 poin lagi untuk mencapai 16 poin, 120. Sebenarnya gue males banget nyari poin. Ya karena kalau cari poin, ya kan, begini, tarikannya kebanyakan, duitnya gak maksimal, kecuali lu main jauh-jauh, dekatnya ada buat ngangkat. Ya susah jelasinnya. Pokoknya untuk terapi-terapi akun seperti ini 2 minggu, bro, 2 minggu. Minggu pertama lu harus misalnya dapat Senin 1, ya kan. Kenapa musim, kalau situasi normal sih gue enggak masalah gitu, ya kan. Situasi yang sekarang ini adalah PSBB,
physical distancing ya kan, orang-orang pada keluar jarang, terus yang gacor-gacor, yang anyep-anyep ya kan. Situasi seperti ini ya gue memacu pikiran gue, okay, gue akan gacor gimana caranya. Gue buka buku gue yang lama, database-database, ya iya 2 minggu gitu, orderan 2 minggu baru lu gacor, prosesnya gak instan. Lu harus nunggu dulu 2 minggu, minggu pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis lu dapat misalnya 1, misalnya 2, misalnya 3, ya kan. Performanya itu intinya adalah 100%. Minggu kedua performa 100%, jangan sampai turun dah. Yang penting ada tarikannya, ada performanya. Ya kalau bisa sih 100. Nah, pas minggu ketiganya, udah 2 minggu berlalu, lu akan merasakan orderannya jemputnya jauh. Jemputnya jauh, nganternya deket. Terbalik ya kan. Itu. Nah, kalau udah nyampe di zona itu zona gacor. Tinggal lu mainin dah tuh. Kalau mental lu mental pemain jauh, mental enggak cari bonus ya kan. Tinggal mainin, tapi performanya lu jangan sampai berkurang gitu. Tinggal mainin. Ya syukur-syukur nyari bonus. Kalau gue sih sebenarnya malas nyari bonus tuh. Masuk cepet tuh. Cepet gue ambil bro. Santai. Derek gue jemput dulu ya. Yuk. Nah posisinya adalah lu akun jauh bro. Akun jauh tuh. Terus lu susah dapat ordernya. Serius susah. Kalau enggak gacor. Jadi macam gimana ya? Ntar gue jelasin deh, gue narik dulu, baru gue jelasin nanti. Gue waktunya gue jemput nih, gue muter balik yuk. Oke, gue udah sampai di rumah karena gue males narik lagi. Kalau ada bonus tuh males bro, mau gimana juga nanggung lah. Pikiran gue, performa gue, lagi gimana deh. Pokoknya intinya. Buat menstabilkan gacor itu agak-agak ribet. Jadi emang recovery-nya lama, 2 minggu yang kata gue bilang tadi. Satu, ya kan, performanya 100. Lu mau tarikan lu berapa, performanya 100. Nanti pas 2 minggunya, pas 3 minggunya, tuh lu bakal ada perubahan, ada peningkatan. Contohnya ya jemputnya jauh, itu udah gejala-gejalanya tuh, itu udah mulai dampak-dampaknya. Nah kalau misalnya di 3 minggunya itu lu belum ada apa namanya perubahan, mungkin lu ada yang salah di lu, mungkin performanya ada yang kurang, mungkin juga ada yang bolong gitu, karena bolong 1 hari itu agak ngaruh juga. Jadi ada yang anyep normal sama gacor. Gacornya, kalau gacor tuh jemputnya jauh deh, pokoknya jemputnya jauh kalau gacor tuh. Jemputnya kayak gue tadi tuh di Grand Pramuka, jemputnya di seberang. Tuh kalau normal tuh males banget ngambilnya. Iya, jemputnya bukan main loh, 2 kilo lebih. Tuh gacor tuh. Bukan main ketuk. Waduh. Terus ya udah. Jadi kalau misalnya gacor itu jemputnya jauh, itu udah pasti, itu udah pasti. Nyalain bentar masuk. Kalau normal, lu agak-agak muter-muter dulu, ya kan. Lu agak nyari-nyari tuh, di mana tuh, ya kan. Pasti nyantol, agak lama, itu normal. Kalau anyep, lu muter-muter juga gak bunyi, ya kan. Kecuali lu pada hilang, bersih, ya. Kalau anyep ya bagusnya mainnya pagi, ya kan. Kalau anyep, gua kemarin waktu gua anyep, ya kan. Gua itu gak narik. Karena gue sakit 2 minggu, hampir mau 3 minggu gue gak narik tuh. Ya kan, teman gue udah mulai gacor, ya kan. Ya udah gue mulai recovery akun gue. Jam untuk saat ini ya, untuk PSBB kayak begini, itu jam pagi bro. Waktu gue anyep, ya dapetnya paling 3. Siang tuh lu gak bakal dapet. Wah, makin buas semua. Semuanya pada buas, emang semuanya pada buas. Susah. Ke sore lah main. Ya pagi sore dapat 1 ya pulang lagi. Yang penting performa cepet ya, begitu aja. Karena pagi ya drivernya dikit,
Kalau udah siang kan dikit tuh udah banyak drivernya, ya kan? Itulah untuk menstabilkannya itu ya performanya cepet, tarikannya lu mau satu minimal satu cepet seminggu, seminggu lagi dua minggu kayak begitu cepet semua. Tapi jangan ada yang bolong ya. Wah, jemputnya jauh, mantep. Bukannya gue sombong atau gue ngasih tahu emang realnya faktanya begitu, ya kan? Karena musim ini aja musim prioritas, musim yang rajin-rajin, yang males-males, gitu aja. Ya. Jadi ngomong begitu buat gue, ya kan? Ya udahlah. Terima kasih sudah menonton. Intinya tetap semangat. Gue udah capek banget. Terima kasih. Indra Papsky. Oh yeah.